Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4, kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan pengertian serta pemahaman yang baik. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku dengan fokus pembelajaran kita IPS. Dan tepat hari ini, tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, pahlawan itu apa sih untuk teman-teman? Ya, pahlawan adalah orang yang berjuang untuk kemerdekaan bangsanya. Dan kita pun dalam diri kita masing-masing pasti memiliki pahlawan bagi diri sendiri. Misalnya, pahlawan kita adalah orang tua kita yang berjuang, bekerja untuk membiayai kita sekolah. Baik, teman-teman. Hari ini di Hari Pahlawan kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia serta kepahlawanan atau para pahlawan di Indonesia. Sudah siap? Let's go! Hindu adalah agama yang tersebar di Indonesia karena dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta. Nah, agama di dalam agama Hindu itu dikenal dengan kasta. Kasta adalah perbedaan tingkatan status sosial pada masyarakat Hindu. Dan tingkatan kasta itu ada 5. Yang pertama itu adalah Brahmana, terdiri dari pendeta dan tokoh agama, ada kesatria dari raja, bangsawan, dan prajurit, ada waisa yaitu pengusaha, pedagang, dan petani, ada sudra yaitu pelayan, pembantu, dan pekerja kasar. Nah, kasta yang terakhir yaitu paria yaitu gelandangan, penjahat, dan orang buangan. Nah, yang akan kita pelajari pertama di kerajaan Hindu yaitu adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini dipimpin oleh Raja Purnawarman yang di kerajaan Tarumanegara itu sekitar tahun 395 Masehi. Raja Purnawan ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan ia membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya, membasmi perampok dan mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, demi kepentingan tujuan bersama. Nah, peninggalan dari Raja Purnawarman adalah prasasti Ciarutem, yaitu ada di Bogor. Di prasasti ini ada jejak kaki Raja Purnawarman dan ada tulisan yang berisi tentang puisi, yaitu secara bahasa Indonesia artinya adalah kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan raja dunia yang gagah berani termasyhur Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Berikutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Pasti teman-teman sering dengar ya cerita tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar yang terletak di Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk. Nah, Raja Hayam Wuruk ini didampingi oleh seorang patih, Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah, nah terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu ingin menyatukan seluruh Nusantara. Peninggalannya itu berupa yang biasa kita di Bhinneka Tunggal Ika, buku karangan
Empu Tantular. Nah, itu. Nah, sekarang adalah kerajaan Buddha. Agama Buddha itu berasal dari India dan diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Kerajaan yang kerajaan Buddha yaitu yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Terletak di dekat Selat Malaka. Rajanya adalah Bala Putra Dewa. Beliau menjadi raja itu pada tahun 850 Masehi. Semasa kepemimpinan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa yaitu beliau membangun armada laut yang kuat, membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaannya dan tegas dalam memimpin. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus yang berada di Riau. Kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kalau kerajaan Islam di Indonesia, agamanya itu berasal dari Arab dan masuk ke Indonesia pada abad ke-11 dibawa oleh para pedagang dan ulama. Ya, teman-teman, siapa yang tahu ini siapa? Ya, ini adalah Sultan Hasanuddin. Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 12 Januari 1631. Sultan Hasanuddin adalah raja di Goa Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Goa Talo ini adalah kerajaan Islam. Dan Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Terkenal arif dan bijaksana. Nah, pada saat beliau menjabat sebagai raja, itu ada pertempuran melawan keluarga sendiri. Karena ada keluarga Arung Palaka, Laten Tritata Tuerung, itu sudah seperti keluarga sendiri bagi Sultan Hasanuddin. Nah, oh ini adalah Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang terkenal pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram dan memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Sultan Agung dikenal juga sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagonga sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, berikutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah memimpin Kesultanan Aceh melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yang pertama adalah melawan penjajah, membangun militer yang kuat, dan mencapai kejayaannya. Berikutnya adalah pahlawan Indonesia. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu Ki Hajar Dewantara itu julukannya apa, teman-teman? Ya, Ki Hajar Dewantara atau biasa kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan sekolah dasarnya di Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia itu adalah
sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuan Ki Hajar Dewantara dalam berbahasa Belanda digunakan untuk menulis kritikan terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa. Sampai sekarang masih terkenal. Taman Siswa adalah sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena Ki Hajar Dewantara yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan pencapai kemerdekaan bangsa. Nah, sekarang kita sudah merdeka, jadi teman-teman ayo lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, giat belajar. Dan tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan yang paling terkenal juga adalah istilahnya Ingarso Suntulodo Ingmadyo Mangunkarso Tutwuri Handayani, yaitu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Berikutnya adalah Insinyur Soekarno, ya, Bapak Presiden yang pertama Insinyur Soekarno, yaitu lahir di Surabaya tanggal 6 Juli 1901. Perjuangan yang dilakukan oleh Soekarno atau Bung Karno adalah memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama. Beliau adalah biasa kita sebut dengan Bapak Proklamator. Selanjutnya adalah Kapten Patimura. Kapten Patimura adalah pahlawan dari Maluku, lahir di tanggal 8 Juni 1783. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dutstedt di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Nah, siapa yang tahu ini? Ini adalah Bung Tomo. Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Nah, Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika. Nah, yang berakhir pada pertempuran 10 November yang kita peringati hari ini yaitu sebagai Hari Pahlawan. Karena di tanggal 10 November itu rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris, dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Yang dilakukan oleh Bung Tomo adalah beliau merobek bendera Belanda yang berwarna birunya sehingga dikibarkan menjadi bendera Indonesia yaitu merah putih. Penrobekan bendera Belanda di Hotel Yamanto. Nah, itu dia teman-teman beberapa kerajaan Buddha, Hindu, serta Islam yang ada di Indonesia dan beberapa pahlawan. Nah, tugas teman-teman adalah membuat clipping, yaitu beberapa kerajaan yang ada Singosari, Kutai, Sriwijaya, Mataram Buddha, Demak, Cirebon, Ternate, dan Tidore, serta pahlawan R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Jenderal Sudirman, dan Imam Bonjol. Nah, tugas tersebut teman-teman kumpulkan pada 27 November tahun 2020. Di-emailkan ke Kayuringin Islamic School 4. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.